Halo guys, balik lagi bersama gue di Agroil Moba. Kali ini gue bakalan bikin tutorial untuk cara membuat Facebook Gaming sampai dengan menyelesaikan task-tasknya sampai level up creator Facebook Gaming. Oke, sombong amat. Langkah yang pertama gampang banget ya guys ya. Langkah yang pertama, kalian langsung ketik aja di Google at URL kalian masing-masing Facebook Gaming Creator ya. Okay, setelah kalian pencet Facebook Gaming Creator, kalian langsung pencet aja link yang paling atas ya. Okay, sebelum kalian memencet linknya, kalian langsung jika browser kalian menggunakan Chrome, kalian langsung aktifkan mode desktop site ya. Jadi otomatis pembuatan page atau halamannya langsung otomatis ya. Okay. Langsung kalian pencet Facebook Gaming ya. Oke, ini adalah halaman utama Facebook Gaming-nya ya guys. Oke, untuk membuat akun Facebook Gaming ini, kalian pastinya harus mempunyai akun Facebook terlebih dahulu ya. Kalau kalian sudah mempunyai akun Facebook, kalian langsung aja pencet get started ya. Oke, di sini kalian langsung sync up dulu email kalian. Kalian bisa isi email kalian masing-masing. Setelah itu kalian menuju create page ya, cara membuat page. Kalian langsung pencet link biru ini aja ya guys ya, jadi otomatis kalian langsung ke menu pembuatan page atau halaman. Oke, karena gua udah aktifin menu di Chrome-nya desktop site, jadi otomatis gua langsung otomatis create gaming video creator page ya, jadi nggak perlu lagi pilih-pilih halaman-halamannya ya. Oke. Hey, asuh. Jadi sini kita langsung bikin aja halaman baru ya, karena gue udah punya halaman yang lama ya, gaming sombong video creator. Amat. Oke, langsung pencet continue. Kalau kalian gagal membuat halaman, berarti judul halaman kalian sudah digunakan oleh user lain. Oke, solusinya kalian harus mengganti judul halaman kalian, guys. Oke, di sini kita diminta untuk mengisi profile picture, tapi kita langsung skip aja. Di sini ada add cover photo, kita langsung skip aja. Oke, ini dia, guys. Udah jadi ya halamannya ya, jadi nggak ribet ya. Karena tadi dari awal gua udah aktifin di browser gua desktop site-nya ya, otomatis desktop site itu situs asli ya, jadi bukan situs mobile. Oke, di sini gua udah bikin page gua. Kalau udah jadi page seperti ini, kalian langsung ke link kalian facebook.com/streamer ya. Oke, kalau kalian udah di menu streamer kalian masing-masing atau dashboard ya. Oke, jadi menunya akan seperti ini ya guys ya. Nah, di sini kalian bisa melihat menu-menu atau tas-tas yang harus kalian selesaikan untuk menjadi level up creator ya, dan bisa digaji oleh Facebook itu terutama. Yuk, yang pertama itu adalah kalian harus create a gaming video creator. Oke, gua udah buat page gaming video creator. Yang kedua yaitu stream from eligible country atau negara yang boleh melakukan streaming ya, atau layak. Yang ketiga yaitu adalah meet community standard and partner monetization policy. Ini adalah policy atau standar komunitas ya, yang dimana kalian gak boleh spamming komen, gak boleh share-share hal-hal yang berbau negatif, gak boleh, pokoknya yang negatif-negatif kalian gak boleh ya. Oke, untuk cara untuk menyelesaikannya gampang banget ya guys ya. Kalian hanya cukup aktif 2 minggu ya, 2 minggu kalian harus aktif di page kalian masing-masing ya. Otomatis dia akan selesai dengan sendirinya atau tercentang dengan sendirinya ya. Oke.
Yang keempat ada stream video gaming content for at least 4 hours in the last 14 days. Oke. Jadi selama 14 hari ke depan atau selama 14 hari kalian membuat page kalian masing-masing, kalian harus streaming minimal 4 jam berturut-turut ya. Nggak boleh putus-putus, nggak boleh 1 jam, 2 jam setengah, 3 jam setengah. Pokoknya selama 2 minggu itu kalian harus streaming minimal 1 hari itu ada yang 4 jam live-nya ya guys ya. Oke. Yang berikutnya ada stream video gaming content at least 2 days in the last 14 days. Oke. Kalian harus aktif selama 2 hari ya, selama 2 hari minimal dalam 14 hari ke depan ya. Oke, yang berikutnya yaitu adalah have at least 100 page followers. Oke, okay. Followers ini gampang banget cara mendapatinya. Kalian bisa ke menu page kalian ya. Oke, okay, di sini page baru gue ya, Acrolane Highlight. Ya, di sini cara untuk menginvite followers kalian gampang banget. Kalian pilih menunya di sini ada menu community ya. Setelah community kalian bisa invite friends ya. Nah ini dia guys, invite friends. Nah kalian bisa invite semua teman kalian untuk nge-like dan juga follow grup kalian masing-masing ya guys ya. Oke, okay. Itu dulu tutorial dari gua untuk Facebook gaming creator. Oke, okay. Next konten berikutnya bakalan gua jelasin gimana caranya streaming di Facebook Gaming hanya dengan menggunakan Android. Oke, okay. Thank you guys.